di SD Magelang aku sudah ada kerawitan. Iya, sana lengkap ekstranya banyak orang juga. Ya, kayaknya mau memberikan suatu kehormatan ya, khusus dari ya. Biar kita kasih kesempatan juga silakan. Ya, nah kita sudah berlatih waktu dari kita. Iya, benar sekali. Menekan angka tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang berbawah kota yang terhormat, kami dari Forum Anak Kota Magelang atau disingkat OPBA, organisasi Bocah Arti Magelang akan membacakan suara anak Jawa Tengah yang telah dideklarasikan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Pekalongan. Iya, cantik banget badannya. Iya. Ya, dari BPKD Kota Magelang kita lihat mobil hias yang sangat bagus ya, berwarna-warni menarik sekali ya. Iya. Tentunya sesuai kita, dengan iya, keanekaragaman kekayaan. Betul. Sesuai dengan warna juga. Iya. Badannya. Negeri Bahari Merdeka, Negeri Lestari Alamku. Lihat lebar budi. Ini di dalam laut ini. Di dalam laut. Ada ikan. Cerita ini di dalam laut. Iya, dalam ya. Laut itu ada, pasti ada, ya. Airnya itu yang menggelembung, itu ada iwak petelnya yang petel kok sak bodoh maksud gitu. Terima kasih dari BPKD Kota Tangan yang meriah untuk BPKD Kota Magelang. Berikutnya marching band Pak Budi. Kita dengar sama-sama marching band dari mana ini ya? Derap Gahana Ceria dari SD Negeri Kedung Sari 5. Ananda Nada Alia Pramudia Sari, Eva Sagita Putri Tania dan Alisa Rami Amanda. Luar biasa Pak Budi. Iya. Ini 15 tahun lagi itu akan seperti yang tadi kakaknya yang datang dulu. Iya. Selamat Pak Jono ya, luar biasa nih pelatihnya Pak Jono ini. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Dan setelah penghormat ini dibawa untuk langsung saja ya melanjutkan ya, perjalanan. Karena pesertanya juga, luar biasa banyak. Hari ini luar biasa ya, banyak. Ya. Perform sambil berjalan Pak. Ya, sambil ya, berjalan saja. Mana? Silakan langsung melanjutkan perjalanan. Sudah berkerasi Pak Budi. Luar biasa ya. Ya,
setelah penghormatan ini dimohon untuk langsung segera melanjutkan perjalanannya ya, karena pesertanya luar biasa banyak sekali. Luar biasa, sekali lagi kasih aplaus yang luar biasa buat SD Tenun Sari Arima, luar biasa, bagus banget. Ya, dipersilakan Pak. Oke, dipersilakan langsung melanjutkan perjalanannya. Iya. Iya, Pak Budi, dan peserta karnaval pada hari ini ada 96 peserta. 96 bayangkan. Terdiri dari 155 motor, ya. 351 sepeda motor, 30 sepeda online. Nah, kalau semua program di sini bisa sampai istana tidak selesai ya. Dan ada 22 marching band. Oke, marching bandnya ada 22. Ya, silakan langsung bisa melanjutkan perjalanan. Selamat siang Pak Jono, langsung saja. Pak Jono, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jono. Terima kasih pada Bapak-Bapak Ibu Guru dari SD Gedung Sari. Iya, Bapak Ibu Guru juga terima kasih. Luar biasa Ibu, pakai jilbab merah. Ya, Ibu Yarti, SPD. Ya, sampai ketemu lagi di event berikutnya. Luar biasa ini Pak Budi. Dari saya sudah kita lihat Pak. Betul. Apa ini Pak? Ini apa ini? Dari kita lihat Sri Kandinya di atas dan iya, kita yang menarik itu ayo ya. Ke pos Yandu ya. Dua ayo. Anak cukup ayo tapi ya itu Mbak Dian. Baik menyusul di belakangnya teman-teman dari Kebidanan Magelang Mbak Dian, terima kasih selamat jalan ya, dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian menyusul di belakangnya adalah mobil rias dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang. Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang bersama dengan Bank Sampah Kota Lembah Tidar Pesari dan unit-unit Bank Sampah Kota Magelang serta kader-kader di tingkat RT dan RW masyarakat, lembaga negara, swasta dan kawasan sekolah pendidikan untuk sukseskan program kampung organik dan membangun budaya sadar akan kelestarian alam dan lingkungan menuju Magelang Kota Smart, Magelang Smart City yang cerdas, hijau, bersih, sehat, nyaman dan bebas merdeka dari sampah. Iya, selanjutnya. Selanjutnya ini dari Kelurahan Keramat Utara. Oke. Dengan materi banyak sekali bunga-bunga berkaburan ya, berkaburan. Pak Sobron, terima kasih Pak Sobron. Selamat jalan, oke, Kelurahan Keramat Utara. Lanjut ini sosok terdengar drum lagi nih ya Pak Sus ya. Drum band lagi, iya betul. Luar biasa, terima kasih Bapak dari Kelurahan Keramat Utara. Berikutnya ada Bapak Sus Bukar yang malam-malam ini ada belanja Rp50.000 akan dapat satu ini hadiahnya, ini ya. Oh ini gambarnya juga. Matur nuwun Pak Wali, kami sudah ditempatkan. Saya hanya baca itu yang materi sana ya. Itu enggak maksudnya gitu. Kuliner Jenggolo. Kuliner Jenggolo ya betul. Sudah ke sana Bapak? Pasti sudah ke Kuliner Jenggolo. Sudah. Ya, sudah pasti. Kayaknya masih penghormatan juga ini ya, atau pengirimnya ada satu kecil yang cari ya, satu barang-barangannya itu ya, lucu banget, lucu banget. Oke, silakan melanjutkan perjalanan langsung ya, saja. Silakan melanjutkan ya. Perjalanan. Silakan melanjutkan perjalanan. Ya selamat jalan Mbak Saima, itu ya di atas dan Mbak Saima. Mbak Saima, halo. Kapan Mbak Saima pakai jilbab ya? Iya. Ya selamat jalan semuanya. Di belakang masih ada Pak Budi. Masih Pak Budi. Oh Pak Budi. Kedatangan ini dari Armada SD. Ya selamat belajar yang perjalanan. Terima kasih. Besok Mbak Dian, Pak Prakir. Oh Mbak Nin Soto, saya kenal. Oh iya, Neto biasa jajan. Mbak Sio Pak Selamat. Oke.
Iya, mereka menunjukkan juga bahwa karnaval menggunakan sepeda motor tetap tertib ya, Pak. Iya. Oke, luar biasa. Terjaga ya, saling dijaga terus. Ya, semuanya juga ya sekali. Kalau tertib nanti kita akan ke sana juga, ya kan? Ya, kita akan menuju kuliner sana. Kuliner mana tadi, Bapak? Armada Estate. Armada Estate. Ya, luar biasa, tertib bagus ya. Bagus, bagus, bagus. Ya, ini yang pakai orange-orange. Ya, kuliner sejuta bunga. Kuliner sejuta bunga. Mana ini kuliner sejuta bunga itu di daerah mana ini? Ini di oke. Oke, jangan lupa menjaga kebersihan. Itu yang utama. Sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota, kita tinggal merawat dan menjaga saja. Gelas piringnya harus diasahi dengan air yang bersih. Ah, iya, sudah disiapkan kran yang banyak di situ juga. Tulisannya apa itu, Pak? Terima kasih Pak Wali, kami sudah ditata dengan baik, luar biasa. Itu nggak bisa bicara ya? Yang kan sudah ada jelasnya, kita kan hanya membacakan saja, luar biasa. Ya. Ya, merah biru, dong, ya. Luar biasa bagus banget, Ibu. Makasih ya. SD 3 luar biasa. Yang luar biasa itu Pak Rudi. Apanya asri dari jam 9 pagi, Pak. Sudah dandan mereka ya. Luar biasa. Oh, pom-pom girl-nya itu Mbak Dian. Manis-manis, cantik-cantik. Kayaknya Mbak Dian kecilnya gitu-gitu ya, Mbak Dian. Iya. Lincah gitu ya, Mbak Dian ya. Saya ikut yang bawa bendera itu. Oh, bawa bendera itu. Iya. Wah, dari Palerat saya nggak bisa. Soalnya pasti kurang. Nggak kelihatan juga dari belakang. Memberi penghormatan kita lihat, Mbak Dian. Oh, penghormatan dulu. Dilihat, Mbak Dian. Wah, penghormatan semuanya, Mbak Dian. Dulu saya ngelempar gitu malah kejatuhan kepala saya, Pak. Oke, ya. Bagus, selamat melanjutkan perjalanannya. Langsung saja. Ya, ya, langsung aja. Selamat buat SD35. Oke, bagus banget. Jadi pengen gerak ini, pengen goyang juga. Ya, kita goyang di sini. Ya. Mantap. Biasa. Ya. Ya, silakan melanjutkan perjalanan. Ya, dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Iya, di belakangnya ini dari Pasar Sidomukti. Pasar Sidomukti. Ya. Oh, ini juga bersambung. Bersambung juga ini, ternyata masih PKL ya. Iya, ini Pasar Sidomukti. Berarti ini peserta terpanjang ini ya. Satu hal yang saya tidak setuju, Pak. Apa? Tulisannya stres dihilangi, wong saya ini seperti kok, Pak. Aduh. Pak, ya, dulu Pasar Stres sekarang ganti Sidomukti. Sidomukti, betul. Stresnya dihilangi saja. Ini peserta terpanjang, saking panjangnya ini kan bersambung dari yang tadi sudah lewat. Ada masih ada sambungan. Semoga nanti gak nyambung lagi. Ya. Rekan-rekan PKL di Jakarta. Luar biasa, ini dari pelanggan besar numpak Vespa. Indonesia tentu saja. Oke, nganggo sorja, nganggo jarinya, sanggo Vespa luar biasa ya. Iya, sepatunya Vespa. Iya, ini masih PKL juga. Iya. Ini ketoprak nih Pak Susi. Hari ini butonya kecil-kecil. Iya. Dari anak yang buto. Ini anak buto. Anak buto. Iya. Bapaknya buto apa gitu? Ini butonya buto hijau. Warnanya hijau warnanya. Loh. Kita lihat marching band lagi nih Pak Rudi. Ya, dari SD. Terima kasih dari Sidomukti, Pasar ya. Sidomukti. Selanjutnya marching band dari SD Negeri Watu Satu. Bahana dengan perpaduan warna yang luar biasa. Ya, sambut tangan
Untuk SD Negeri Wates 1 ya, Pak. Iya, dan ini mayornya adalah Ananda. Iya. Ini 13 tahun lagi juara Duta Wisata. Ya. Sudah punya celengan, Pak Dian. Ya, dia silakan melanjutkan perjalanan. Ya. Dari jauh sudah kelihatan cantik-cantik sekali dari mana ini, Pak Sis, ya. Ini Rumah Tas Sari Rezeki. Ya, Rumah Tas Sari Rezeki, ya. Aku sering belajar sana lho, Pak Dian. Iya, beli tas. Beli tayo tentunya. Masa beli baju di sana. Iya. Ya, baik. Ini Rumah Tas Sari Rezeki, ya. Tasnya mana, Pak Dian? Tetangga saya itu tas tapi pun bisa punya anak, Pak. Kenapa? Ya namanya Basiem ini. Ya berikutnya dari PT. Ya dari PT. Bang apa ya? Belum kelihatan kalau ini. Ya PT Bank Sinar Garuda. Ya. BPR Sinar Garuda menampilkan mobil hias gedung BPR Sinar Garuda. Ya kerja. Hal ini menunjukkan bahwa BPR Sinar Garuda siap menjalin kerjasama dengan semua kalangan. Dan yang terakhir, burung Garuda yang mencengkram penghargaan Bank Infobank menggambarkan bahwa PT BPR Sinar Garuda pada tahun ini mendapatkan predikat sangat bagus dan terbaik di Magelang dengan aset 25 sampai dengan 50 miliar ya. Selamat jalan, silakan langsung dilanjutkan. Luar biasa, Pak Budi, karnival juga kostumnya, Pak. Ini Garuda tapi Garudanya cewek semua. Garuda cewek ya. Oh, memberikan kenangan-kenangan pada Bapak Wali Kota. Iya, betul. Karikatur. Ya. Tak ada seorang pun yang bisa mencapai kesuksesan tanpa kerja keras. Cintailah pekerjaanmu, bekerjalah sejauh mungkin, dan sukses akan menjadi milik. Ya, oke, selamat jalan. Selamat melanjutkan perjalanan. Berikutnya sudah menunggu di belakangnya. Dari mana gerangan? Dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai salah satu SKPD pelayanan umum mempunyai visi terwujudnya pelayanan ketenaga kerjaan, ketransmigrasian, dan kesejahteraan sosial yang mandiri, sejahtera, profesional, dan berkeadilan. Tampilkan kendaraan hias pemadam kebakaran sesuai dengan tugas DPU untuk melayani dan menanggulangi bahaya kebakaran di Kota Magelang, mencegah bahaya kebakaran bersama-sama warga Kota Magelang. Sesuai tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun, yaitu Ayo Kerja. Luar biasa, Pak Dian. Membangun Kota Magelang sebagai smart city. Luar biasa. Ini ketika terjadi kebakaran-kebakaran, inilah unit yang akan memadamkan kebakaran. Iya, ini yang berada di botol itu ya. Oh, betul. Blender itu ya. Oke. Okay. Ya, sudah terdengar siap-siap drum band. Kali ini adalah marching band dari Sekolah Bakti Tunas Harapan. Ya, marching band SBTH beranggotakan siswa dan berprestasi dengan yang lainnya. Betul, berikutnya sudah ya terlihat dari jauh, kelihatan nuansa yang sangat sejuk sekali. Oh, ada bebek kayaknya ya. Ada bebek, Pak Komar. Iya. Pak Budi ingat masa kecil. Oh iya, masa kecil itu. Ada lagu yang manis tentang bebek ya. Saya kira tadi apa, mau dia menunjukkan dia demonstrasi berdiri. Terus aku berubah. Enggak jadi. Kita lihat belakangnya Mas Di, cantik-cantik nih Pak Rudi. Iya, betul. Ini kawan-kawan dari apa? Karnival dan cosplay ya. Cantik banget. Iya, terima kasih ya. Panjang Pak Rudi sama kita. Panjang-panjang. Ini kreativitas anak-anak apa muda Kota Magelang yang menampilkan cosplay cosplay. Luar biasa Kota Magelang sekarang ya. Ini kostumnya biasanya membuat sendiri, waktu ini merangkai sendiri begitu. Ini merangkai sendiri jelas.
Sepertinya SMKK itu membuatnya juga dari bahan-bahan bekas juga, ya. Kayaknya mereka juga, tapi kan kayaknya juga bukan dari bekas ini ya. Cuman karena kita nggak dapat narasinya, kita nggak bisa membaca ya, ini maksudnya kan gitu lah gitu. Itu ada yang bawa pohon bambu apa ya, maksudnya betul. Ini pohon bambu asli ya? Kayaknya begitu. Gitu ya. Apa ini maksudnya dia penunggu pohon bambu apa ya? Nggak tahu. Neng baru kuwi kudu langsung digosok ben rapi-rapi. Iya. Ya, ayo Mas, penunggu pohon bambu agak cepat dikit ya. Oke. Ya. Ya, dipersilakan untuk sambil berjalan performa. Iya, tapi ini luar biasa sekali nih kostumnya Pak Budi. Beraneka macam ini ya. Ini beraneka macam ya. Pak Jimmy, Pak Lapa, selamat siang. Ini kayaknya baju sama orangnya berat bajunya ini Mbak Tia. Luar biasa kreativitasnya ya Mbak Tia. Bisa bagus. Itu ada bunga. Itu Mbak Budi. Yang oh iya. Iya, ternyata hidup. Iya. Sama anak itu tadi ya. Bunga lara orang apa ya? Bunga lara, bunga lanang itu orang. Senyumnya agak gitu Mbak. Pak Catur sampai terpesona ini. Belakangnya bagus, kupu-kupu. Iya, iya. Luar biasa sekali kreativitasnya ya. Ini bunga sih gak kuncup gitu ya, gak pegar gitu ya. Nak kuncup ya, uang lanang gitu ya. Pak Budi ini indah sekali kalau ditampilkan malam hari, oh, pakai gitu, lampu-lampu ya. Gitu, luar biasa Pak Budi. Iya. Betul-betul. Yang belakang ini apa ini? Kupu. Kupu siang ya? Bukan kupu-kupu mana? Oh bukan ini. Kupu siang. Oke, ya bergaya dia putar-putar. Oh, ya. Kupu kok ayu ya Pak? Cakep ganteng itu kok ayu kok ngawur. Itu ya tuh. Cowok itu ya. Yang belakang sendiri berat ini kostumnya. Ya, luar biasa sekali. Sangat kreatif kawan-kawan dari cosplay. Tepuk tangan yang meriah untuk BMT Karisma, terima kasih partisipasinya. Tahun depan kita bisa ikut berpartisipasi lagi, terima kasih. Tua banget ya, baru sisi-sisi soalnya. Oke, bagus, selamat jalan. Oke, ya, selamat melanjutkan perjalanan. Berikutnya dari Kramat Selatan, ini mana nih? Oh, dari Kelurahan. Ya. Kelurahan Kramat Selatan. Kelurahan Kramat Selatan, Mbak Dian. Jasa masyarakat menjadi kunci utama untuk terwujudnya suatu keberhasilan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja. Merdeka, luar biasa. Ya, dari Kelurahan Kramat Selatan. Pak Lurah siapa tahu nggak Pak Budi? Nggak tahu Pak Sus. Malah. Oh, Pak Lurah ya. Oke. Berikutnya drum band Mbak Dian. Iya, drum band dari SD Negeri Magelang 6. SD Negeri Magelang 6. Narasinya mau dibaca sendiri.